review. Inilah ini po, kalau boleh simpan makanan. Itu pada makanan atau nanti kalau ada orang antar makanan dia akan datang antar rela tuh akan antar sebut nama aku teriak-teriak. Jangan teriak nama. Botol air, washing machine, tempat ambil atau orang bersih gigi semua ada buat situ. Ada anjing, di hujung tuh tandas. So, dari cerita bau dan kemarin aku kamu tahu kalau orang kena covid ini orang suruh kau tuang air panas and then kau tuang apa namanya minyak air putih and then kau tuang air panas then ada asap kau cium tuh sampai benda tuh masuk dalam hidung kau masuk ke paru-paru sampai kau batuk. So kami ini cuba macam tu tau tidak perlu pun tapi kami lah orang bagi tips yang suruh buat. So aku buatlah kemarin tapi aku bodohnya aku buat kita konten aku memang mau dalam ni aku buat benda tu aku tuang air panas and then aku tuang minyak putih dalam ni so apa sih aku dah buang terus tu dan tu aku letak dia dekat siring sampai dia sejuk beberapa jam baru aku cuci. So memanglah konten tu bau and bau minyak air putih pas tu bodoh dia aku pergi letak chips semua dalam tu. So chips semua tu rasa macam mewakap macam beges. Makan kita try. Tada. Rasa macam gas. Dia rasa macam gas. Dia rasa gas. Gas. Kami ini bukan kami tempat tu aku tu saya mau habis ikut mama aku kami terus balik dinding ni ada counter tempat cek tekanan darah dan tempat tu ada sejadah ada kursi ada kipas dan ada jiran sebelah dan apa itu jadi aku nak rakam telekong mama aku punya telekong aku malas menggantung sebelum sampai lampu pendek. 1 hour later hilang dari bau gila 2 hari lalu 3 hari lalu kot aku hilang dari bau aku nak beri cium bau perfume aku spray perfume tu dan aku cium aku lebih letak tangan di hidung pun still tak dapat cium and aku rasa hari ni aku punya dari bau macam kembali lagi dia macam aku boleh cium tapi tak kuat macam orang dapat cium sikit-sikit tapi dia rasa aku hilang aku cuma hilang dia bau dan padahalnya itu benda yang baik sebab aku tak payah mau tahan nafas bila aku pergi tandas kalau tandas siap pun sini tak lah bau dia macam mana hari itu aku pergi tandas akhirnya 2 hari yang lalu di pagi masa mau mandi ada tai dekat atas rantai ada orang mau putih tai kecil aku nak tahu tai apa tak mungkin tai anjing sebab anjing tu dia nak akan masuk tandas mungkin tai anjing tapi aku rasa bukan lah tai manusia lah dia betul-betul dia kecil bukan tai yang orang dewasa punya so maybe anjing ataupun tai budaka yang atas lantai yang aku tak cium so aku hilang dari bau so actually hilang dari bau is a good thing juga kadang kita kena ambil benda ni positif jangan fikir negatif je okay
even though ada hilang dia bau, tapi actually it's a good thing. Kalau aku masuk tandas, aku nampak tak nafas. Terus masuk je, aku tidak akan merasa apa-apa. Mama aku macam bau, aku macam terat-terat. Lagipun, and di sini tidak ramai orang dah. Lagut. Tidak ramai orang, sudah banyak orang keluar dah. Bukan banyak, ramai orang keluar dah. Macam jalan tu nak sini, kaki banyak kosong. Jadi it's a good thing sebab maksudnya tidaklah banyak case. Dan hari ini berapa bulan lah? 14 bulan case kita 15,000 ada turun di seluruh Malaysia. Sorry lah, turun aku macam macam-macam tapi bida. Dia pun tahu bergaya, punya ada orang yang semua sini cinta lah cancer. Jadi apa lah, dia mau bermimpi sana. You aku malas masa tu dong, malas sampai tidur. Aku kasih pakai jersey shawl je. Kamu kalau pakai tudung, and aku sangat-sangat sarankan untuk kamu bawa. Kalau kamu mau pergi sini, kamu pakai tudung. Aku sarankan kamu bawa jersey shawl yang begini. Sebab sangat-sangat penting. Kenapa kok off lampu, Nes? Nes, baru jam 4 petang. Nes, kenapa Nes off lampu? Saya tengah rakam video. Nes. Sorry guys, Nes off lampu. So aku nak boleh akan tersambung. Okay, kamu kena pakai tudung begini sebab kau akan balik-balik keluar. And kau kena pakai mask, kau nak kena kumpau. The next day. Lunch. Hari ini kita makan. Ada channel buka. Salah ke sudah tangan ni. Ya kak. Bro. This is our lunch. Gelap kok weh. Mau hujan dah sekarang ni tengah hari. Jadi kamu nak akan nampak sangat stresnya. Okay, ini sayur. Sayur nasi. Ini kalau tengok macam ikan masak sos, aku rasa lah. So itu lunch dia. Dan dia ada bagi buah, tapi kami nak ambil sebab kami sudah ada banyak buah, jadi biarlah. Saya menurut Muhammad Sadani. Berkawal ayat 6.
Sudah ramai orang, sudah banyak kosong ini bagian perempuan. Giliran sebelum baru dia pindah, dua orang sudah keluar. Biasanya later. Mama minta minyak kereta sebab minyak kereta kami mau habis, jadi kami kena antarlah minyak kereta. Satu gallon diantar, itu barulah minyak kereta. Kopi lah. Oke, hari ini kita akan buat, ini adalah makanan yang baru sampai, ini untuk dinner lah nih. Ini malam ini kami dapat ambil dinner. Uyo, ada sapu ini. Rasa kami balik maybe 2 atau 3 hari lagi lah, lusa, besok atau lusa lah. Ini makanan nanti malam, and then ini galaksis teresi, kenapa? Lepas tu kami baru pindah, mama aku tidur sini dulu, aku di sini. Tapi oleh kerana bila orang ini pindah, karen di sini tu, dia hanya sampai dekat sini. Jadi kalau kami berkipas di sebelah sana. Jadi kami tidak boleh sambung kalau jauh sangat. Paksa lah mama aku pindah di sini. Kipas boleh pasang. And everything is alright. So kami boleh ambil ni almari. Ini adalah makanan di dalam. Okay, kita ada buah apple, kita ada peanut, kita ada Milo, Nescafe, pisang apa semua. And then ini Maggi yang aku belum pernah makan Maggi. Apa ni, roti, jajan and container. And bawah ni ada petis cuci kain, sabun cuci piring, and ada kotak, ada bakul, and itulah dia. Tada, buang sampah. I is buang sampah. Kalau ada orang panas. Oke, kita buang sampah. Okay.
3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Aku ada lagi satu cerita bodoh. Aku baru benda bodoh tadi. Like really bodoh. Like how stupid bodohnya aku. So ceritanya macam ni. Aku nak boleh macam ada orang tengah duduk depan, nanti dia tidak nampak. Okay, so ceritanya macam ni. Tadi aku pergi cuci ni. Okay, so aku pun ambil lah sabun sip piring. Ada sponge, ada sabun dan ada container untuk aku cuci. So aku bawa lah itu dengan gelas tu kan. So aku pergi lah cuci. And suddenly bila aku letak aku punya sabun dengan sponge dengan container sabun tu dekat atas satu tempat yang lagi tinggi dari aku, benda tu jatuh tau. Dia jatuh dekat luar. So aku terpaksa keluar and jalan pergi ambil hujan-hujan benda ala tu. And ada anjing 3 ekor ngelimpang di tengah tengok aku. Buat apa? Inilah aku sudah ambil kan. Aku jalan ni, 3 ekor anjing tu boleh berdiri tengah tengok aku depan-depan. Mereka macam 5 meter lah dari aku untuk tengok aku buat apa. And aku terpaksa yang halau dorang beranikan diri. And dorang musib dorang ni 3 ekor ni jenis yang penakut. Jadi dorang tidak lagi takut bahawa kejar. And sebelum tu kan aku terkejut tau nampak 3 ekor sampai terjatuh tutup gelas tu dekat longkang. Dekat longkang bulu jatuh aku pungut. So aku terkejut dengan anjing tu 3 ekor. 6 hours later. So aku mau buat outro untuk YouTube ni, video ni. Aku pun sebenarnya kan aku tak tahu apa aku blog. Macam mengarut semua benda aku bercakap terus aku rakam mau. Tapi kamu tengok je, aku tengok kan. Kamu tengok kamu macam biasa lah, kamu like, kamu subscribe, kamu share, kamu komen. Apa lagi? Follow lah aja aku kalau kamu mau follow. Aku malas sudah mau follow. Macam dia balik cakap bosan lah cakap benda-benda. Tapi itu je lah. Itu je yang aku rajin rakam sebanyak aku di sini. Even though hari ini sudah hari ke, hari ini hari ke berapa ya? Hari ke-7 aku di sini. Tapi aku baru rakam itu. Kamu nampak kah getah pemalas aku baru rakam? Sebab aku malas. And malas. Itulah puncaknya. So, thank you for watching and I'll see you guys in the next one. Peace out.